Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku. Alhamdulillah sekali pada kesempatan kali ini saya dapat batu, yaitu badar besi pancawarna, sobatku. Badar besi pancawarna ini saya bikin mumbul karena ini bahannya sangat minim sekali ya, sobatku. Dan ini bahan tunggal 1000% natural, sobatku. Untuk nempelnya ini seperti ini ya, sobatku. Nempelnya sangat kuat sekali, ini sampai kayak gini nggak jatuh, sobatku. Dan nggak takut pecah, sobatku, karena ini bahannya sangat kristal. Seperti itu, sobatku. Untuk dimensinya ini kita cek dimensinya dulu, sobatku. Nah, untuk dimensinya dimensi 20, sobatku, 20 kali 15. Untuk tinggi sangat tinggi ya, sobatku, 10 11 12, tingginya 12, sobatku, 20 kali 15 kali 11, sobatku. Itu badar besi seperti ini biasanya terdapat dari bongkahan-bongkahan besar. Cuma kalau ini bahan tunggal, sobatku, karena kalau bahan besar biasanya itu rata-rata warnanya tidak ngumpul seperti ini ya, sobatku. Kalau ini warnanya ngumpul, bisa dicek ini. Nah, mulai dari warna hijau, merah, hitam, putih, dan kuning. Ini benar-benar pancawarna 1000% natural alias badar besi pancawarna. Nempelnya seperti ini sangat kuat ya, sobatku. Nah, itu untuk gambar bawahnya seperti itu, sobatku. Nah, itu bawahnya warnanya juga sangat oke, seperti sang kulun ya, sobatku. Silakan yang suka ya, sobatku, ini tinggal pakai. Ini ring 9. Kalau nggak salah ini ring 9, sobatku. Ini tembus senter, bisa dicek ini tembus senternya. Nah, seperti ini. Dia tembus senter, sobatku. Kita coba pakai seperti ini, sobatku. Sangat indah ya, sobatku. Oke, siapa cepat dialah yang dapat, sobatku. Terima kasih, salam sehat selalu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.